dong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Ketemu lagi dengan saya Aye Channel. Kali ini kita akan wisata religi di salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia, yaitu Masjid Saka Tunggal Baitul Salam, Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Tanpa dukungan dari kalian, channel ini tidak bisa berkembang. Terima kasih, selamat menonton. Ini adalah jalan yang menuju ke Masjid Saka Tunggal. Jalannya cukup halus dan lebar, pemandangannya juga bagus. Akhirnya sampai juga di gerbang masuk area Masjid Saka Tunggal. Di sini kita akan dikenai tiket Rp3.000 dan parkir sepeda motor Rp2.000. Sebelum saya meliput, saya sudah minta izin dulu untuk mengambil gambar kepada penjaga masjid dan diperbolehkan atau diizinkan. Masjid Baitul Salam atau yang lebih dikenal dengan nama Masjid Saka Tunggal berada di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Berjarak sekitar 30 km dari kota Purwokerto atau 35 km dari kota Bumi Ayu. Masjid ini merupakan cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Dibangun sekitar tahun 1288 seperti yang tertera di Sokoguru atau tiang utama masjid ini dengan huruf Arab. Masjid ini dibangun oleh Kiai Mustolih atau Kiai Tolih. Dan Masjid Saka Tunggal Baitul Salam masih berfungsi sebagai tempat ibadah. Ya, inilah situasi atau suasana di ruangan depan sebelum masuk ke ruang utama. Kita masuk ke dalam, ke ruang utama. Keunikan dari masjid ini yaitu memiliki satu tiang utama di tengah. Oleh sebab itulah dinamakan Saka Tunggal, yang dalam bahasa Jawa
Saka artinya tiang dan tunggal artinya satu. Tiang terbuat dari kayu jati dan dilapisi kaca agar terjaga keasliannya. Inilah tiang utama atau soko guru dari masjid ini yang berada di tengah-tengah atau yang lebih dikenal dengan Saka Tunggal. Beduk dan kentongan juga masih terjaga, masih terawat dengan baik. Gaya tarik lainnya di kawasan ini yaitu masih banyaknya monyet liar atau kera liar yang berkeliaran dengan bebas, dan kita bisa memberinya makan dengan kacang yang kita bisa beli di depan pintu gerbang yang dijual oleh warga. Namun bagi teman-teman agar juga berhati-hati karena monyet-monyet ini juga liar, jadi masih galak. Jaga barang bawaan Anda karena bisa jadi diserobot oleh monyet-monyet ini. Dan lucunya atau uniknya, monyet-monyet di sini takut dengan ban. Kalau kita dekati dengan ban, mereka akan menjauh atau menghindar. Jadi supaya aman, kita bisa bawa ban yang tersedia di masjid agar tidak diganggu oleh monyet-monyet liar ini. Namun ada juga monyet yang tidak takut pada ban, terutama yang berbadan besar atau lebih besar dari teman-temannya.
Oleh sebab itulah, untuk menjaga keamanan atau tidak dirusak oleh monyet-monyet tadi, motor, tanaman, ataupun mobil yang berada di sini dipasangi ban untuk menghindari atau monyet tidak berani mendekat. Ini adalah pintu masuk menuju ke pemakaman Kiai Mustolih, yaitu pendiri dari Masjid Saka Tunggal. Pada saat saya berkunjung, tidak ada juru kunci yang berjaga, jadi saya tidak bisa masuk, karena untuk memasuki kawasan pemakaman ini harus ditemani oleh juru kunci. Salah satu tradisi yang masih ada sampai sekarang ini yaitu penggantian jaro atau pagar bambu yang ada di seluruh areal kawasan ini, dan juga pembersihan makam Kiai Mustolih, tepatnya setiap tanggal 27 Rajab.